untuk tips sehat untuk makan durian. Karena kita terlalu banyak mendengar orang bilang makan durian tidak sehat, makan durian tidak baik. Nah ini hari kita sharing bagaimana cara makan durian yang benar supaya kita bisa sehat. Loh, bisa begitu Pak? Yes, kita sama-sama kita pelajarin ya. Pertama, hindarilah makan durian dengan perut kosong. Karena dengan kita makan perut kosong durian itu akan memicu naiknya kita punya asam lambung. Nah, dengan naiknya asam lambung itu bisa kita jadi sakit mah lagi. Nah, kedua, hindarilah makan durian dengan alkohol. Kita tidak anjurkan makan durian dengan minum alkohol sekaligus. Karena itu bisa memicu, nanti bisa muntah, bisa meninggal, bisa meningkatkan detak jantung yang gak karuan. Karena itu berdua karakter itu, alkohol dan durian, berantem nanti di dalam perut kita. Nah, ini kalau kita bilang makan durian, tidak memilih durian yang terlalu mateng. Karena seringkali kita mau manis, mau wangi alkoholnya. Nah, kalau kita bisa kurangi. Karena ini kalau yang udah terlalu manis, kadar gulanya tinggi, jelek buat badan kita. Kalau yang sudah fermentasinya tinggi, berarti udah terlalu mateng, alkoholnya juga jelek untuk kita makan. Memang enak, cuman inilah hindari untuk durian-durian yang jadinya jahat. Dua, juga tidak disarankan makan durian yang masih terlalu mentah. Karena kalau terlalu mentah, nanti ada mengeluarkan racun asam lemak. Namanya siklopropena. Itu juga tidak baik untuk tubuh kita. Jadi gimana dong? Carilah durian yang pas. Tidak terlalu matang, tidak terlalu mentah. Itu yang enak dan itu yang pas untuk kesehatan kita. Bila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik dan share kepada teman-teman Anda, kepada yang belum tahu manfaat-manfaat durian ini. Kepada teman-teman yang suka makan durian atau yang tidak suka makan durian, biar mereka mengerti bahwa durian tidak sejahat yang kita pikirkan. Masih ada manfaatnya yang kita bisa sama-sama makan untuk kesehatan.